Selamat pagi anak-anak. Puji Tuhan, berjumpa kembali di hari ini. Tetap sehat dan bersemangat di hari yang baru ini. Sebelum memulai aktivitas hari ini, mari mengikuti renungan firman Tuhan pada pagi hari ini yang diambil dari buku Terus ke Depan yang ditulis oleh Edley A. Esteb, PhD. Dan judul renungan firman Tuhan pada pagi hari ini adalah Berdoalah untuk Kami. Sebelum kita lanjutkan, mari kita awali dengan doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari yang baru ini. Sekarang kami siap untuk mendengar firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu hadir bersama kami untuk menuntun kami dan memberkati kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ayat renungan firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari kitab 2 Tesalonika 3 ayat 1. Selanjutnya, saudara-saudara, berdoalah untuk kami supaya firman Tuhan beroleh kemajuan dan dimuliakan, sama seperti yang telah terjadi di antara kamu. Anak-anak, ada begitu banyak orang yang kita doakan. Paulus menyarankan agar kita mendoakan para pendeta. Jika iblis dapat menjatuhkan seorang pendeta atau melemahkan pelayanannya, kemenangan itu adalah suatu kemenangan yang salah. Sebagaimana kita harus berdoa bagi para pengkhotbah dan juga gereja, demikian juga kita harus berdoa untuk pemerintah dan bangsa-bangsa. Kita harus berdoa untuk domba-domba yang hilang dari umat Israel. Paulus mencari keselamatan bagi orang-orang Yahudi dengan sungguh-sungguh dan kekuatan yang tak ada tandingannya. Oleh sebab itu, kita harus berdoa bagi mereka yang hilang dimanapun mereka berada. Apakah kita mendoakan anak laki-laki dan perempuan di sekitar kita? Apakah kita memberikan tuntunan kita kepada orang-orang muda di jalan? Seberapa sering kita membawa mereka mengikuti sekolah Sabat? Sungguh, apakah kita peduli terhadap tetangga kita? Jika iya, maka doa-doa kita sepadan dengan tugas penginjilan kita. Seberapa luas lingkaran kasih kita? Apakah kita berdoa supaya firman Tuhan beroleh kemajuan dan dimuliakan? Semangat penginjilan ini selaras dengan janji dan peraturan Pathfinder kita. Jika kita tidak cukup umur untuk menyeberangi samudra, mengapa tidak menyeberangi jalan terlebih dahulu? Mengapa tidak memulai tugas penginjilanmu di kota tempat tinggalmu? Bukan menyeberangi samudralah yang dapat mempersiapkan diri kita melakukan tugas penginjilan. Menyeberangi samudra tidak merubah karakter kita. Menyeberang jalan mungkin dapat menjadi persiapan yang bagus untuk menyeberangi samudra di kemudian hari. Daud membunuh singa dan beruang sebelum ia memenuhi syarat untuk maju melawan Goliat. Demikian juga dengan kita, melakukan tugas-tugas kecil yang dilakukan dengan gembira dan setia.
itulah yang akan membuat kita mampu untuk melakukan tugas-tugas hidup yang lebih besar. Anak-anak, ketika kita menerima tantangan hari ini, hal ini akan meningkatkan iman dan keberanian kita untuk menerima tantangan di esok hari. Doa dapat membantu kita sekarang dan selamanya. Doa akan menolong kita di sini dan di sana. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Anak-anak, mari memulai hari ini dengan sebuah pengalaman doa yang baru. Tambahkanlah dalam daftar doamu hari ini untuk orang-orang di sekelilingmu, temanmu, tetanggamu, orang-orang yang sakit, dan hal-hal sederhana lainnya yang dapat kamu doakan. Tambahkanlah juga dalam doamu untuk pekerjaan Tuhan. Anak-anak, mintalah Yesus untuk menolongmu menjadi anak yang senang berdoa, bukan hanya untuk dirimu, tetapi juga mendoakan orang-orang lain agar mereka juga dapat mengenal dan merasakan kasih Yesus yang indah. Semoga hari ini engkau akan memperoleh pengalaman yang indah melalui doa-doamu. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan melindungi anak-anak sekalian pada sepanjang hari ini. Amin.